Detik-detik dua kereta api terlibat kecelakaan di babakan DKA Cicalengka, sekitar 400 meter dari stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 5 Januari 2024, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dua kereta yang terlibat kecelakaan tersebut diduga adalah KA Turangga dan KA Baraya. Dalam video yang beredar, nampak kereta dalam posisi berhenti. Sebagian gerbong kereta dalam kondisi bergeser bahkan hingga terbalik. Sejumlah penumpang nampak berjalan menjauh dari kereta api yang terbalik. Bahkan sejumlah gerbong nampak rusak berat. Para penumpang nampak berjalan menyusuri sawah yang berada di samping rel kereta. Tak sedikit yang berjalan sambil membawa koper dan sejumlah barang lainnya. Seluruh penumpang KA Turangga yang mengalami kecelakaan di babakan DKA Cicalengka, sekitar 400 meter dari stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 5 Januari 2024, pagi dilaporkan selamat. Namun belum diketahui pasti apakah para penumpang juga terluka akibat peristiwa itu. Akibat tabrakan itu, dilaporkan sementara 3 orang tewas dan sejumlah penumpang lainnya terluka. Kapolresta Bandung Kusworo Wibowo yang mengatakan bahwa 3 korban jiwa dalam peristiwa ini merupakan masinis, asisten masinis, dan pegawai kereta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.